Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mau masak terong. Ini dia. Yang lain masak daging ya teman-teman, tapi kita masak terong aja. Karena terong ini juga daging. Gak ada tulang malah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita kupas terongnya. Setelah itu, kalau udah dipotong-potong, langsung dimasukkan ke dalam air ya. Jadi biar terongnya itu tidak hitam. Langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Nah, terongnya udah selesai, saya potong-potong. Jadi di sini saya bikin bulat-bulat ya, jadi sesuai selera teman-teman mau dipotong-potong seperti apa. Saya masih pengen yang bulat-bulat seperti ini. Langsung aja ya, sekarang terongnya ini kita goreng dulu. Nah, di sini tadi saya udah siapin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Tinggal nanti tambahkan aja kaldu bubuk ya, yang rasa ayam. Langsung aja terongnya kita goreng dulu ya. Kita goreng semuanya sampai selesai ya teman-teman. Sekarang kita angkat ya terongnya, lalu kita tiriskan ya seperti ini. Langsung aja ya, kita tumis dulu bumbunya hingga kering kekuningan. Setelah itu kita masukkan air ya sedikit. Lalu kita tambahkan kaldu ayamnya ya, yang bubuk. Kira-kira aja teman-teman. Dan kita aduk merata seperti ini. Baru kita masukkan terongnya ya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata bumbunya ya. Dan selesai. Sekarang kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Masak terong ala aku. Nah, hari ini adalah Hari Raya Idul Adha ya. Buat saudara-saudara aku ucapkan selamat merayakan Idul Adha. Mohon maaf ya jika saya banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.